terus. Subhanallah alhamdulillah wa saja akan kita ambil. Kita tengok, kita sayangkan motor itu kita beli sejak pada tahun 2000-an. Ingat ya Tuan Haji, ada motor namanya Jago, bukan Kris. Nah, Jago besar pada waktu itu, dan menunggangnya pun, mengendarainya pun kaki ke atas. Jadi gaya penampilannya itu jadi macam tuh. Nah, jadi
bedalah dengan motor-motor yang lain. Kalau naik kres, badan kita ketemukan nampak tawaduk sedikit. Kalau naik jok motor itu nampak sedikit. Jago, mana aja kok jago? Ada angkuh kenyataan. Jadi saat ketika motor kita cantik lagi, kita tak guna kemana-mana, masih cantik tuan aja. Terus kita bagikan kepada seseorang, katakanlah kepada anak. Kita perhatikan, berdebu, tak dirawat, tak dijaga, tak diperhatikan, mesti kita bersusah hati. Ya mungkin pada satu ketika kita datang ke rumahnya, kalau tanah digunakan, anak-anak ambil dari itu. Macam itu juga dengan hemat. Yang seketika dengan tenaga dan kekuatan bagikan kita kesehatan. Kalau tidak kita gunakan untuk maksud tujuan Allah bagikan nikmat itu kepada kita, mungkin saja badan kita jadi lenguh, jenuh. Kalau tidak percaya dengan hadis yang tadi kita riwayatkan, mana sahabatun min sadaqah, tidak pernah berkurang harta daripada sadaqah. Bagaimana arti daripada tidak pernah berkurang harta, tenaga, kekuatan daripada sedekah? Kalau dengan dasar logiknya, sebanyak duit yang kita sedekahkan, sebanyak itulah berkurangnya daripada harta kita. Tapi hakikatnya tidak demikian. Kalau tidak percaya, tukang tuan haji kalau cuti seminggu badannya lenguh. Karena tak ada kerjaan. Macam itu juga dengan seseorang yang ahli ibadah. Kalau malamnya tidak bertahajud, duhanya tertinggalkan, jamaahnya juga hidup lesu, tak ada semangat, cergas satu bila. Yang kalau pada saat sholat imam lupik di masjid, yang kalau pada saat mulut kita kumat kami dengan dikir. Kenapa? Sebab mensyukuri nikmat akan mengundang nikmat, mensyukuri pemberian akan mengundang pemberian, yang akhirnya kesehatan kita semakin pulih. Ini secara pribadi saya rasakan semacam itu. Kawan-kawan kadang-kadang heran, saya kesana tak pernah senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tak pernah saya cakap macam itu, ini pemulaannya saja. Sehingga kadang-kadang itu dengan ejeki risau, wah saya ini kayaknya suara tak nyari. Maka promo ditambah dijadikan lagi. Begitu saya sudah mencuri diri, kadang-kadang masuk ke sana dikurangkan. Jadi kadang-kadang program di Mesir, kawan-kawan yang pernah ikuti pengajian di Mesir, pagi, petang, malam. Di sini juga ceramah pagi, petang, malam, kadang-kadang sehari sampai 3-4 tempat. Jadi orang tanya, Syekh, suara oke-oke. Dan dulu saya sampai menggunakan asam gelugur. Asam gelugur. Asam gelugur. Orang kata gelugur. Bukan asam Jawa, asam Jawa itu masih oke lagi. Asam gelugur itu ya Allah, asam gelugur. Itu bukan makanan manusia sebenarnya. Menjaga suara. Tuan Imam jadi Imam Saban malam, insya Allah besok malam akan boleh lagi Syekh Jibril dengan suara yang nyari. Ya Allah, aku di jalan Nabi kita bersabda, amfek. Allah berfirman, amfek omfek alaik. Impakan tenagamu, impakan ilmu pengetahuanmu, impakan hartamu, omfek alaik. Aku akan berimpak kepadamu. Sebanyak yang kita berikan, sebanyak itu juga imbalan dan balasannya daripada Allah. Jadi jangan heran. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man? Boleh tidak tidur malam sampai tidak kurang daripada 50-an tahun? Tak pernah tidur malam. Tidur dulu itu macam ikhfa, yufi ikhfa. Dalam 3-4 angkukan macam itu sudah cukup. Kitanya itu baru ekstranya. Saja itu baru permulaan di masjid. Yang pada masa khutbah, pada masa berzikir di majelis ilmu, kalau yang originalnya itulah yang mengurang, yang sampai terbuat pulau langkawi dengan liong kita. Jadi kenapa? Pertanyaan tak boleh menjawab. Siapapun tak boleh jawab. Selain daripada yang kita katakan tadi. Coba, macam mana Imam Syafi'i boleh datang Quran tiap hari? Macam mana dengan Imam Sa'id Ibn Musayyib boleh berada pada saat yang pertama sebelum azan berkumandang sudah berada di masjid, dan selama 45 tahun dikatakan tidak pernah tengok tengkok seseorang kecuali imam? Kenapa? Karena dia selalu berada di saat yang pertama. Tak ngerti kan? Dia puasa sebenarnya. Kita pahami dengan bahasa yang tadi itu hampir omb.
ampik alanya. Ampik artinya dermakan. Aku akan menderma kepadamu. Menderma kepadamu balasannya daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga seketika kita gunakan tenaga kita untuk ibadah, kan Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah maha menata, Allah memperhatikan. Masyaallah tabarakallah, kekuatan dan tenaganya digunakan untuk kebaikan. Itu tidak mustahil. Tenaga semacam itu sebanyak yang terkorsir, sebanyak yang tergunakan, sebanyak itu juga Allah gantikan. Allah berikan penggantian kepada kita. Senantiasa selalu sehat, senantiasa selalu stabil dalam kehidupan. Problem itu biasa. Siapa pun mesti ada problem. Tatang hidup itu dulu. Memang kalau tidak ada tatang, kita tidak siap-siaga. Kalau tidak ada pemilihan, tentu kita senyap-senyap saja. Tentu supaya ada cabaran. Dengan cabaran tadi itu kita akan giat. Dengan cabaran kita akan bersungguh-sungguh. Dalam waktu yang sama, cabaran itu sebagai satu hikmah atau sebagai satu anugerah daripada Allah, agar dengan kita kita teruji. Itu handphone. Terpuji kesabaran dan ketabahan kita. Masyaallah tabarakallah. Jadi kalau pada saatnya kita boleh tabah dan sabar, oh balasannya luar biasa. Allahu akbar. Pada saat Allah tengok ini orang, kesehatannya dia gunakan untuk mematuhi perintahku, kesehatannya dia gunakan untuk bersyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Allah suka dengan perkara semacam itu. Akhirnya Allah kekalkan nikmat tersebut, bahkan dengan anugerah dan pemberian yang tidak diduga oleh seseorang. Khair, kita sudah kandang sini tentang nikmat. Jadi saya bercerita tentang kekuatan. Karena tadi yang menutup kandang saja, sudah saya kandang saja, macam itu kan? Sajaja, dua kali sajaja atau sajaja. Kesana iseng-iseng daripada tak ada apa-apa. Gunung hancur dengan besi, besi hancur dengan api. Jadi kata air, Allah jangan sombong. Jangan mantang-mantang boleh menggerakkan yang besar, sehingga dengan kecepatan roket lebih cepat daripada suara dan cahaya. Allah tidak boleh takut dulu. Sanggup aku sanggup padamkan kamu dengan air. Ini lembur oleh matanya, tapi ternyata sanggup untuk memadamkan. Apa yang dapat kita pelajari daripada beberapa makan itu, daripada istilah-istilah yang kita sebutkan tadi itu, tidak boleh sesuatu kita pandang dengan zahirnya. Sederhana air, sejuk, lembut, kumur-kumur, mami, bersihkan itu dan ini dengan air. Ternyata api yang hebat, yang mampu untuk menerbangkan pesawat dengan kekuatan api yang menolak angin, ternyata kalah dengan air. Tak kelihatan, pasti ada. Tidak ada mata yang boleh memastikan kadar udara itu seperti apa. Ternyata air, kalau ada orang kelas yang memadamkan api tadi itu kalah dengan udara. Tiup, bertiup, angin yang bertiup pecah. Kalau tak jelas, baso, baju, baso, pakaian, sidai, kaki pas, subuh, tengok, kain kita udah kering. Bagaimana angin yang mengalahkan? Angin dikalahkan oleh manusia. Manusia dikalahkan oleh mengantuk. Saya tak sampai ke situ saja. Jadi nak cerita panjang lebar. Hebatnya torpong dengan peralatan komunikasi, dengan transportasi, dengan teknologi canggih, hebat merancang itu dan ini. Tapi ternyata kata mengantuk, kehebatan awak itu kalah dengan aku. Sampai terangguk-angguk pada di tengah. Tidur kalah dengan rasa takut. Ada polis di hadapan, ada istri berhati, cakap tentang apa, hijau dan biru. Alhamdulillah kita tidak terbatik dengan politik di
sini dan juga dengan politik di sana, kita nak fungsikan ilmu, nak fungsikan wawasan supaya terbuka, supaya kita terasa lebih nikmat pada waktu kita berzikir, terasa lebih nikmat pada waktu kita beribadah. Tapi kena lesen tanda IC ketinggalan, kemudian kelajuan pula lebih daripada 120. Lampu di depan tu kereta yang datang dari muka. Tadi mata sudah teranggok-anggok mengantuk, jadi kelak mata tadi hilang mengantuk karena takut. Betul, tak lagi mengantuk, mata pura-pura saja pajamkan seperti tidur, padahal kepala berpikir kenapa kena hati takut. Macam mana? Kena menyalahi peraturan. Kalau tak percaya sekali-sekala lah, tapi jangan tiap kali. Bawa barang terlarang. Tapi ini misal saja, tak payahlah, jangan dicoba, sebab itu beresiko. Jadi misalnya kalau pada saat seseorang menyembunyikan, menyeludupkan dadah narkoba, narkotika, seumpama heroin atau kokain, kemudian kering bibir, kering dikorokan, kenapa? Karena takut sanggup melenyapkan, menghantuk kepada sesiapa saja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, takut atlis. Nah, rasa takut tadi itu akan terkalahkan dengan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi mutmainnul qulub. Dengan zikir hati akan jadi tenang. Haji, naik pesawat. Semalam tergoyang. Payah pelik, tidak seperti Mas. Pesawatnya kecil-kecil itu tidak seperti pesawat Boeing 747 naiknya pesawat nyaman, turunnya pun. Kalau pesawat kecil, legam-legam macam. Apalagi kalau pada waktu kita naik helikopter, cuaca buruk, pesawat sudah bergoncang semacam itu. Katanya sih, Bismillahirrahmanirrahim, pasrah, serah diri kepada Allah. Jadi rasa takut dari itu akan lenyap dengan ketenangan hati dan juga dengan berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Masyaallah tabarakallah, ini bahasa logik nih, insyaallah. Pada saat tadi saya datang ke rumah Tuan Haji Nur di Subang Bastari, Bastari Subang Bastari, Subang Bastari Mbak Bima Bastari dan Ekanas dengan Umi. Masyaallah tabarakallah, dengan katil, dengan alasnya, dengan cadarnya, dengan bantalnya, dan juga dengan bilinya, semuanya sudah kemas rapi dan cantik, bagus. Selesa untuk kita berbaring dan juga selesa untuk kita berehat. Itu persiapan yang kita persiapkan untuk tetamu. Bahkan dengan kita tidak mempersiapkan benda yang sama. Ya kalau padaku itu adalah untuk tempat tidur, untuk tempat duduk tinggal kita sendiri. Paham biasanya? Untuk tetamu sudah kemas rapi, cantik, bagus sekali. Tentu untuk kita akan lebih kemas lagi, paling tidak sekemas yang kita sediakan untuk tetamu kita. Biliknya, kebersihannya, bantalnya, cadarnya, atau alasnya, atau yang seumpamanya. Masyaallah tabarakallah, pastikan kipas hidup atau mati. Pastikan dengan ekornya itu mati. Pastikan dengan ekornya hidup atau mati. Nah, jadi setelah semuanya oke, baru kita persilakan untuk tidur di atas kan, tidur di bawah kan. Nah tentu untuk kita lebih daripada itu. Kenapa? Sebab tadi baru untuk tetamu, untuk kita lebih aman. Ini untuk kita hanya setakat untuk sementara waktu. Takkan dengan kita tidak membuat persiapan yang sama, yang itu akan kita temukan di selamanya nanti selepas kita mati. Itulah persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sama bahasanya. Jadi kita kemaslah til kita, bilik tidur kita dan sebagainya, supaya pada waktu kita tidur nanti boleh nyenyak dan selesai. Nah macam itu juga persiapan untuk kita melayakkan anggota tubuh kita mendapatkan curahan rahmat dan mazhar dari Allah. Kita tak nyak, mungkin gara-gara karena tak menjaga kebersihan, boleh jadi budikat tidak bagi seseorang ini masuk ke Islam. Sana sudah ditemukan, adakah jemputan? Tapi ternyata tak pakai kasut. Tuanku nakal dengan kasut yang sama. Tuanku nakal, kita semuanya berpakaian hitam, semuanya pakai samping, semuanya pakai songkok hitam. Tak pakai songkok, mungkin saja gara-gara songkok tak boleh masuk Islam. Mungkin gara-gara kita dengan pakaian yang busuk tadi itu. Ya Allah, mana boleh.
ternyata dia tak ada besok, air mati, istinja tak boleh. Akhirnya dia cuma bau kurang sedap. Mungkin bodikan tak bagi kita masuk ke dalam istana. Macam tu, kita kena bersihkan semuanya. Kesalahan daripada mata, astagfirullahaladzim. Kesalahan daripada telinga, astagfirullahaladzim. Kesalahan daripada anggota tubuh kita, kita besok. Kita bersih dengan air taubat, inapa dengan penuh penyesalan, dengan syarat-syarat yang disyaratkan, menjauhi, meninggalkan, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulang kembali. Baru kita langkahkan kaki untuk kita menuju Ramadan 1433 yang akan datang. Sebab kenapa kita sudah persiapan semacam itu? Karena tidak ada garansi dan jaminan yang dengan kita akan sampai kepada Ramadan tahun yang berikutnya, dan tidak ada jaminan yang dengan kita pada saat keadaan sehat afiat. Banyak faktor, mungkin umur panjang tapi tidak sehat, mungkin umur panjang tapi tidak dapat topik nih yang berkumpul pada malam hari ini. Kalau bukan topik hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, kita tidak akan mungkin. Apalagi kalau pengajiannya melacak sembahyang, melacak waktu awal waktu, atau melacak daripada kebiasaan kita melaksanakan sembahyang isya. Di sini sudah hampir 25 menit melacak daripada kebiasaan kita melaksanakan sembahyang. Kalau bukan karena taufik, ada topik hidayah tapi tak sehat, keinginan itu ada tapi kaki tidak boleh digerakkan. Kaki boleh digerakkan tapi keinginan ke Bukit Jalil, bukan ke masjid. Alhamdulillah mau diajak ke masjid, tapi ternyata tersekat dengan halangan dan bintangan. Banyak faktor yang kesemuanya itu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi mudah-mudahan harapan kita semuanya agar Ramadan yang akan datang dalam 25 hari lagi, Ramadan akan datang menjadi tetamu kita. Kita memang betul-betul telah menyiapkan diri untuk menerima tetamu tersebut. Kita siapkan diri kita bersihkan sifat-sifat hasud, sifat dengki, sifat itu, supaya tetamu tadi itu tidak rasa segan, tidak ada rasa segan-segannya dengan kita. Coba buat dipikir. Kalau pada saat tuan rumah ada ketidaksenangan hati dengan tetamu, tetamu itu boleh jadi patah balik, tidak jadi datang. Betul? Di pasar percik semuanya. Betul kan? Betul. Misalnya kita datang, assalamualaikum, ternyata tetamu tadi, tuan rumah tadi itu memalingkan muka atau meninggalkan kita. Tak ada ucapan selamat datang, tak ada senyuman manis. Maka dengan kita ditinggalkan begitu saja. Mungkin kalau sesuatu itu berpikirnya dangkal, dia tidak pikir panjang, dia patah balik dan tidak jadi tetamu. Tidak mustahil juga seperti itu. Masa dikerti saya ceritakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah menjadi sebagai gubernur selama tidak kurang daripada 6 tahun setelah dipecat oleh Al-Walid Ibn Marwan. Maka pada saat itu beliau terpaksa meninggalkan kota Madinah dan kembali ke Dimasyik atau kembali ke Kufa. Jadi pada saat belum melangkah kaki daripada kota Madinah ditinggalkan dengan tergesa-gesa. Teringat hadis Rasulullah yang diriwayatkan, Nabi kita bersabda, sesungguhnya kota Madinah tanfi al-kir, akan melenyapkan, akan mengusir, akan mengeluarkan manusia-manusia yang tidak keruan. Jadi beliau khawatir kalau kepulangan beliau daripada kota Madinah tadi itu bukan disebabkan karena jabatan, bukan disebabkan karena keberuntungan, bukan disebabkan karena masa bertugas sudah habis, tapi kekhawatiran daripada beliau, jangan-jangan Madinah itu sudah tidak berkenan lagi dengan aku. Itu yang paling menakutkan ulama-ulama kita dan jadi bukan karena kita yang malas, bukan kita yang tak nak datang ke masjid, bukan karena kita tak nak beribadah, bukan karena kita tak nak menyebut nama Allah Jalla wa'ala, tapi Allah tidak berkenan untuk kita sebut. Allah beranggapan orang itu sudah tidak layak untuk mengingat, sudah tidak layak untuk diberikan topik dan tidak, sehingga tertutup pintu hatinya. Orang ramai datang ke masjid, orang ramai ikut mengaji, orang ramai ikut berzikir, orang ramai ikut beribadah, orang ramai tarawih, masya Allah, tabarakallah, yang walaupun 4 kali salam, maksudnya 4 atau 20 atau 5, 4 kali salam kah, 5, 10 kali salam kah?
Tarawih, tarawih. 10. Sampai di belakang enggak? Insyaallah lah, insyaallah itu dua lah jawabannya. Empat rakaat, dua paruh hilang. Mana-mana aja lah. Sama lah. Jenisnya besar-besar macam juga. Rakaat pertama, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, masyaallah. Terus terus sekali. Masuk rakaat yang 9 lagu dirubah lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kalau kita nak tahu tentang kemampuan yang kita tercabar, banyak cabaran, banyak tantangan Allah tabarakallah. Jadi mudah-mudahan dapat dipahami bahasa atau dengan syarah yang kita sebutkan. Jadi kalau ternyata kita tuh malas, kalau ternyata hati kita tertutup, kalau ternyata tidak terbuka keinginan kita, jangan sampai kita beranggapan ya buat apa susah-susah saja ke masjid, ngapain pergi ke masjid bahasa sana, ngapain aja di situ bisik-bisik saja yang ada perlu teramalkan. Jangan-jangan bukan karena kita yang malas, tapi justru Allah sudah tidak ingin, Allah justru sudah tidak mau memberikan taufik hidayah kepada kita, maka Allah sudah tak pedulikan dia itu kerisauan yang merisaukan ulama-ulama kita dahulu, yang kalau pada saat mereka tidak boleh bangkit beribadah berkumpul yang kepada Allah. Sampai subuh. Timbunya roti canai aja. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah. Komanda tak terbangun juga. Percuma. Mungkin bukan karena kemalasan, bukan karena faktor letih. Banyak orang yang lebih letih, banyak orang yang lebih yang sebab kurang dengan segala-galanya, tapi ternyata Allah berikan kemampuan dan kekuatan. Coba percuma kita memahami baginda Nabi yang sampai dipapah oleh dua orang sahabat. Tapi ternyata Nabi kita masih berjaya untuk melaksanakan sebaik berjamaah. Jadi kata Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, wa ma yatasaddaqu minna, dan tidak akan ketinggalan di kalangan kami daripada melaksanakan sebaik berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, melainkan seorang munafik yang memang dikenal pasti kenifakannya. Boleh dikatakan tidak ada masjid sabar hari sebagaimana masjid pada hari Jumat dengan jamaahnya sampai ke ujung, seperti juga masjid di waktu mereka melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Sebab kita mendapatkan kehormatan Tuhan Haji. Kita ini menjadi tetamunya Allah. Allah bukakan pintu rahmat. Coba tengok di mana itu tulisannya. Allahumma fihi mubi wahtahli abwa bapak itu doa keluar tuh. Di sana ada tulisannya juga. Etan itu bukan pintu rahmatmu. Macamana seronoknya kalau pada waktu kita coba secara jujur sekarang yang hadir ada berapa ramai yang sudah pernah menjadi tetamu kepada Tuhanku? Mungkin barangkali kalau ada kejadian beberapa orang, mungkin juga tidak ada. Kalau tak ada kejutan, kita tidak jutan. Pada saat kita menjadi tetamunya Allah, seronoknya kita lambaian daripada Tuhanku. Assalamualaikum pada masa belum naik kereta. Yang walaupun lambai macam itu muka belak ke depan, macam itu saja melambainya, itu kita sudah terasa seronok. Di dalam masjid kita menjadi tetamu kehormatan Allah bersama para malaikat dengan curahan rahmat diperhatikan doa kita, munajat kita, kata dengan bisikan hati pun Allah kabulkan, niatnya kita niatkan, Allah akan berikan ujaran dan balasan. Masya Allah, Allah khusyuk terbunuh. Mana jarang menilai hal-hal yang semacam itu, yang menilainya adalah Allah Jalla wa'ala. Maka nanti jangan sampai ada yang ketinggalan. Nabi kita seketika berada di atas mimbar, langkah kaki Nabi kita ketika Nabi kita katakan bordan, bordan, sohkan, sohkan, amin. Siapa tuh ya Jibril?
siapa, kenapa kau disuruh untuk mengaminkan? Nabi kita bersabda, Jibril mengatakan, bu'dan akan jauh terkutuk dan terusir. Man antara Allah Yahufarlahu, seseorang yang menemukan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan keampunan dosa daripada Allah, semuanya Allah siapkan. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Surga Allah bukakan pintu gerbang surga selebar-lebarnya. Neraka Allah tutup serapat-rapatnya. Setan-setan yang lasak dan nakal Allah belanggu. Kalau ada juga yang terganggu, itu daripada syayatinul ins, itu daripada nafsu, itu daripada manusia, itu daripada lingkungan. Sebab setan yang sudah sepakat spesialis, setan-setan yang profesional, itu dia juga punya anak didik, punya anak didik, punya anak buah. Jadi setan semakin banyak anak buahnya, semakin banyak tuncangan apa dan gajinya daripada iblis. Jadi iblis itu mungkin anak buah staf-stafnya yang pangkatnya macam-macam, ada yang masih kopral, mungkin ada juga yang kapten, kolonel, ada juga yang sudah brigadier jenderal, mayor jenderal, jenderal penuh, marshal dan lain sebagainya. Jadi iblis kalau sudah mempunyai beberapa kaki tangan yang hebat-hebat dari itu, dia juga akan melatih anak buahnya yang seketika malam Jumat ke Bukit Jalil, malam Jumat dengan hiburan. Setan itu rela saya santai. Kenapa saya tuh? Kita tak payah buat kerja berat, tak payah buat kerja susah. Buat saya sudah ambil tangan. Itu semuanya sudah menjadi syayatinul insi, namanya syetra-syetra daripada manusia. Beda hanya dengan tutu guru, beda hanya dengan kita-kita ke masjid. Kita-kita ke masjid, setan tidak boleh serahkan kepada setan-setan yang kecil yang akan hantar brigadier jenderal, mayor jenderal yang memang profesional. Kenapa? Sebab Tuhan hari ini kaki masjid. Jadi dia tarik, tetap buka kita ke masjid. Nanti hujan, tak kisah, tak payung. Nanti sakit, tak masalah. Tuh dulu-dulu saya pernah masa kecil, saya mandi air hujan sampai 3-4 jam, tak pernah sakit pun. Kata iblis, saya merisaukan, takut kalau tergelincir, takut kalau jatuh, tak ada masalah. Itu yang macam itu, Tuhan Haji, syaitan kecil tidak akan hujan. Syaitan yang besar, besar, yang profesional betul, untuk menjauhkan kita dari kebaikan. Jenjang yang semacam itu disebutkan di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab suluk, bagaimana cara setan untuk menggoda kita agar kita terelak daripada kebaikan. Saya tutup dalam 5 menit, kalau nanti ada soal, pertanyaan, ditanyakan sebagian waktu dalam beberapa menit setelahnya. Suatu hal yang beberapa malam atau malam, 2 malam yang lalu saya terpikir tema kami Tuhan memuliakan anak Adam. Pada anak Adam ini kemuliaannya Allah bagikan kepada manusia. Itu disebabkan kenapa? Kenapa? Kenapa daripada aspek apa? Apakah disebabkan karena dengan manusia dan tubuh badan besar? Kalau berbicara tentang badan besar, tentu yang lebih besar daripada kita itu adalah gajah, badan, kepala. Apakah karena dengan manusia makanan lebih banyak? Tidak. Tuh dengan gajah makannya daging sampai 300 kilo. Saya pernah pergi ke Sumelangga. Ada satu ekor gajah usianya sudah dalam 6 tahunan. Beratnya 3 ton. Itu sekali makannya 300 kilo daging. Sudah banyak Tuhan Haji. Tapi kenapa Allah muliakan kita? Apakah karena Tuhan? Apakah karena hebat? Apakah karena tinggi? Kita dengan ketinggian gunung lebih tinggi. Kalau dengan kekerasan gunung lebih keras. Kalau dengan kepanasan api lebih panas. Tapi kenapa kita yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala? Karena kita menerima dua tugas penting dalam hidup. Dan karena itulah Allah ciptakan kita. Kendaraan, pakaian, rumah, dunia dengan segala fasilitasnya itu Allah bagikan kepada kita agar kita dapat melaksanakan tugas kita dengan baik. Allah ciptakan kita bukan kita untuk mengukur jarak, bukan kita untuk mengangkat barang, bukan untuk kita memanfaatkan keperluan-keperluan yang ada di dunia. Sebab untuk keperluan yang ada di dunia, fasilitas yang ada di dunia itu sudah dimanfaatkan oleh jutaan makhluk-makhluk Allah. Untuk apapun Allah berfirman, ini jadilah firman Khalifah. Sedangkan dunia sudah makmur, Allah tak nak kita. Perlukan kita. Apa artinya dengan mulut yang bertasbih hanya semata-mata, hanya sementara saja?
Wa imin syakin inai sabihu bihamdi. Tidak ada daripada sesuatu pun makhluk makhluk Allah melainkan bertasbih, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Zikir daripada tanaman-tanaman itu lebih banyak daripada zikirnya manusia. Tapi kenapa manusianya Allah muliakan? Karena manusia Allah ciptakan satu untuk menjadi khalifah di permukaan bumi, khalifah di permukaan bumi untuk semua yang ada di dunia. Kita sebagai khalifahnya. Perlihatkanlah yang selayaknya, yang sewajarnya, yang sepatutnya. Jangan sampai pokok kayu tengok kita tidur sepanjang hari. Jadi kalau pokok itu begitu cakap, inikah yang namanya khalifah? Kecewa kok nanti kecewa. Kan tadi saya katakan mati dia nak melihatkan. Aku tidak seperti yang saya katakan. Aku hidup sebenarnya. Nah macam itu juga kita sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Takkan dengan kita akan diberi oleh makhluk-makhluk. Nih kipas. Dari mana katanya? Sini tak ada. Ada situ saja. Ada belakang cermin itu kelihatan. Ini jadi saksi semuanya. Eko jadi saksi, lampu jadi saksi. Takkan dengan kita mau disaksikan dalam keadaan yang tidak sopan. Pikir, renung sejenak. Insyaallah besar manfaatnya. Mau tak kalau pada saat dengan seumpama menteri saja tengok kita dalam keadaan tidak sopan. Tengok kita dalam pakaian yang hanya mengenakan kain saja. Atau tengok kita dengan pakaian yang tidak keruan. Kata Habib Abdullah Ibn Haddad, pada masa itu dalam keadaan sakit tenang, kata beliau, katakan kepada tetamu-tetamu yang berkunjung, yang pertama aku tak nak dilihat oleh mereka sedang berbaring di hadapan orang-orang yang berkunjung, dan juga dalam pertiasan aku tak nak memaksakan diriku bangun dan bangkit untuk menghormati tetamuku sedangkan aku dalam keadaan sakit tenang. Jadi sampaikan saja restu dan salamku kepada mereka semuanya dan tolong doakan aku agar aku mendapatkan husnul khitam. Ini orang yang dekat kepada Allah merasa segar dengan tetamu yang datang yang memang kalau pada waktu kita sakit kita boleh buat apa? Memang berbaringlah kita kalau pada waktu kita sakit rasa kurang nyaman kita kelihatan berbaring di hadapan seseorang yang kita sukai. Oh masya Allah tabarakallah bagus sekali bahasanya, bagus sekali penyampaiannya. Takkan dengan kita tidak gunakan bahasa yang sama di bulan yang mulia dengan penyaksian para malaikat-malaikat yang mulia dan juga dengan pandangan Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Takkan dengan kita dilihat dalam keadaan kurang sopan atau kurang takzim kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau itu kita takkan ke sini insya Allah di masjid tidak akan mungkin kita memainkan netbook, di masjid tidak akan mungkin kita memainkan komputer atau dengan laptop. Kenapa? Sebab sudah kita tahu Allah Jalla wa'ala. Kalau kita gunakan pun akan kita gunakan kepada ibadah untuk kebaikan. Tapi untuk komunikasi kita di mana? Mana di masjid? Sayyidina Utsman, Sayyidina Hamzah mendapatkan julukan sebagai Sayyidus Syuhada yang sebenarnya dengan Sayyidina Hamzah sabda Nabi itu adalah seseorang yang mati terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran. Jadi banyak banget. Mudah-mudahan kita pada bulan Ramadan yang akan datang Allah berikan kesehatan yang pertama, taufik hidayah yang kedua, dan Allah berkenan untuk menerima kunjungan kita dengan zikir, kunjungan kita dengan ibadah. Allah berkenan untuk memberikan taufik hidayah dan kemudahan kepada kita yang sehingga tetamu yang akan datang nanti datang betul-betul puas hati dengan kita selama. Bukan lagi kita yang berdoa untuk Ramadan, justru Ramadan yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka. Ya Allah, berikanlah rahmat dan berkah kepada mereka. Sebab yang berdoa itu bukan hanya setakat manusia, semua makhluk-makhluk Allah boleh mendoakan kita. Hatta wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Dalam 10 menit kalau ada pertanyaan itu. Oke, buat imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya nak tanya sedapan sedikit ya. Banyak juga boleh tak? Wow. Kemudian Tuan Syekh telah sebut apa tahun lebarkan lagi mana Taufiq wal Hidayah. Perbedaan ya? Perbedaan ataupun syarahan. Jadi selalu kita sebut Taufiq dan ya. Kalau pampang rantaran Taufiq, kalau bukan karena Hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, kita tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi daripada definisinya kita boleh membedakan antara dua istilah tersebut, dan walaupun kadang-kadang remang-remang dan jadi tersamarkan antara Taufiq dan Hidayah, antara Hidayah dan Taufiq. Ulama mengatakan At-Taufiq khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Khalqu qudrati ta'ati fil abdi. Allah ciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk berbuat taat, itu namanya Taufiq. Jadi berarti Taufiq itu beranjak daripada Hidayah terlebih dahulu. Hidayah itu adalah bimbingan, Hidayahnya jalan. Jadi setelah terbuka, setelah kita mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala, maka anggota tubuh kita ini tidak ganggu. Keinginan itu ada, tahu, bagus. Kita sudah mendapatkan bimbingan petunjuk, pencerahan daripada tujuh guru, pencerahan daripada ulama, keterangan dan syarahan daripada beberapa kiai atau beberapa bapak dan juga beberapa tuan guru. Akan tetapi anggota tubuh kita, kaki tidak boleh kita langkahkan, tangan tidak boleh kita gerakkan, mata tidak boleh kita lihatkan. Kalau kita tengok Quran, baru saja asal saat sudah mengantuk. Kalau kita dengar ceramah, tentang bagaimana kita tidak boleh terima ucapan yang disampaikan, itu berarti kita tidak mendapatkan taufik. Hidayat Allah terbuka pintu hati untuk kita mendapatkan, untuk kita melakukan sesuatu. Sedangkan dengan taufik, Allah bagi kemampuan, kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan manfaat hidayah yang Allah bagikan. Oke, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji yang dimuliakan. Dalam satu buku yang ditulis oleh saya. Tidak dengar Tuan Haji. Ini untuk kalau salah satu buku yang Tuan Syekh tulis sendiri yang saya baca, sering saya baca, berkenaan dengan Tuan Guru yang alim dilihat di sisi makhluk, tetapi tidak alim di sisi Allah. Ceramahnya hebat, hadisnya, Qurannya, dan kata-kata nasihatnya, tapi apabila mereka mengajar atau menyampaikan ilmu, di waktu itulah mereka ada di masjid, sedangkan di waktu mereka tidak mengajar, hanya solat sendirian saja di rumah. Minta Tuan Syekh mengulas sedikit tentang permasalahan Tuan sebegini. Jadi itu dia misal daripada yang Tuan Imam katakan tadi itu. Ilmu banyak, bersyarah, jelas, menerangkan, hebat, sampai terbuka. Tapi pada saat Allah Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku waktu Madinah, waktu Mesir, waktu Makkah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi semakin lantang suara dikumandangkan, semakin nyenyak tidur ya. Kan kecerdasan, pada hati bersyarah, alim, pada ilmu, bersyarah hebat. Itulah tadi baru setakat mendapatkan cuitan ilmu atau cuitan hidayah, tapi belum mendapatkan taufik daripada Allah. Ataupun juga Allah belum berikan petunjuk kepada orang tadi itu, dia hanya setakat menjadi penunjuk jalan kepada orang ramai, ibarat lampu yang hanya menerangi sekitarnya, tapi ternyata dia membakar diri dia sendiri. Itu yang diistilahkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab yang lebih modern. Istilah Imam Ghazali, ada ulama usul, ada ulama munakara. Jadi ulama usul, ulama-ulama jahil ini yang menjadi penghalang sampainya kita kepada Allah. Sebab orang ramai kadang-kadang bermasalah dengan tubuh. Oh, tak kata boleh, Tuhan Haji tubuh. Mana boleh, oh, tak boleh. Kalau saya tidak boleh, kenapa boleh tidak laksanakan, kenapa boleh tidak lakukan? Makanya itu yang
dikatakan, dikategorikan sebagai warasatul anbiya, harus memang betul-betul kita menunjukkan sikap kita sebagai pewaris nabi. Memang harus berbeda daripada yang lain. Sikap, kelakuan, kehidupan, kemuliaan, pemahaman, dan kita amalkan secara detil dan secara tepat. Sebab sedikit kesalahan daripada guru, sedikit kesalahan daripada tuan imam dalam bagaimana jamaah itu boleh jadi nanti akan terdapat sejuta sekian yang tersalah. Kenapa? Karena kita memikulkan tuan imam, karena kita memikulkan tuan guru. Jadi misalnya, jadi jangan tersinggung. Nah, kalau nak tersinggung pun tersinggung banyak, bukan masalah. Merokok misalnya, itu di Indonesia bagaimana nak merokok di Indonesia? Tak boleh. Sebab di Jawa Timur, kawasan Madura, itu rata-rata kiai merokok, bahkan merokok dalam masjid. Bukan setakat itu saja, setakat itu saja merokok sambil bersyarat, sambil minum kopi, minum tangan kiri. Jadi kita bukan masalah minum tangan kiri itu bukan bendahara, tapi nabi kita tak suka. Takkan dengan kita pada saat dengan tuanku tidak suka, terus kita naikkan dan kita perhatikan saat ketika dengan menteri keberatan di atasan kita, ini staf kita, ini ketua pengarah kita, kita tak nak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh atasan kita. Bagaimana kalau yang di atas tadi itu lebih di atas dan lebih di atas atas lagi daripada semuanya? Allah lebih-lebih lagi perlu kita naikkan. Ya kalau tidak juga baginda nabi yang bertungkus lumus, ucap juga bahasa yang bertungkus lumus bersyarah menerangkan, menjelaskan supaya semua bagian daripada ujung rambut sampai hidung kita itu menjadi elok dan cantik. Takkan dengan kita mengecewakan, menyedihkan baginda rasul yang hanya semata-mata diutus Allah untuk rahmat lil alamin, rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Takkan dengan baginda diutus oleh Allah ke dunia untuk menyelamatkan kita daripada segala-galanya agar kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat dan juga masuk surga, terus terkecewakan dengan amalan kita. Jadi minum tangan kiri, merokok tangan kanan, kita diletakkan di atas lantai. Ini aturan. Kalau dengan bahasa jujur, dah berapa banyak manfaat kitab Torihi daripada Al-Quran? Manfaat dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat, kedudukan jadi tinggi di sisi Allah. Takkan kita letakkannya di lantai. Setelah dengan kaki kita berpijak, ah, mana tahu sih bang hormat. Nah seperti itu. Akhirnya Tuan Haji, saat ketika ada fakta yang mengatakan rokok hukumnya haram, haram macam mana? Sini sampai sekarang di Kalimantan Timur ada satu pabrik, ada satu buah kelang namanya Kelang Kalijaga. Kalijaga itu nama rokok. Nah, itu nama rokok Kalijaga namanya, seperti di Samsung, Udang Merah, Jarum, dan juga dengan Daniel dan lain sebagainya mencantumlah. Jadi tidak diharapkan macam mana kalau tutup terus banyak sudah pada merokok. Jadi orang tidak tengok lagi perkataan, tidak tengok lagi dalil daripada Al-Quran dan hadis. Orang lebih banyak terpanggil dengan sikap daripada guru. Macam itulah. Kenapa? Di yu-yu mana saja jemaah tidak hidup. Contohnya pertanyaannya, masjid yang boleh menampung, boleh menguasai sampai ribuan manusia. Ini bukan cerita cuti, ini hari perkuliahan. Yang hak 5.000 tadi itu semuanya ada di kawasan masjid atau di lingkungan masjid, kampus samping menyamping, mahasiswa-mahasiswi lengkap komplit semuanya ada dalam 20.000. Masjid besar, cantik, megah, mewah, bagus, paling ada dalam 1-2 saat. Saya pernah masuk ke UUM, masuk ke UII, UGM, UU, semuanya banyak, jemaahnya tak ramai. Kenapa? Sebab bersyarat-syaratnya mana? Jadi takkan dengan kita kita lebih alim daripada mereka. Itu alasan logiknya semacam itu. Kata syaitan, takkan awak lebih paham, takkan awak lebih mengerti. Itu persoalan yang sudah botak kepala, tak ada rambut. Betul. Tak jemaah. Itu maknanya jemaah itu tidak wajib. Wajib tidak wajib, tapi kita nak menjadi tetamu kehormatan Allah. Jadi dengan bahasa kurang lebihnya, jangan sampai gara-gara kita akhirnya terkuburkan bermacam-macam ajaran sunnah daripada Rasulullah. Sehingga masyarakat
biasa-biasa saja memegang gelas dengan tangan kiri, makan juga tangan kiri. Kenapa? Karena tubuh diminum dengan tangan kiri. Nah, seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir ya. Saya punya satu soalan, insya Allah. Pasal itu lagi satu permohonan. Satu permohonan, satu pertanyaan. Ya. Yang pertama berkenaan dengan taufik hidayah yang ditanyakan oleh Tuan Imam tadi itu. Ya. Cuma saya minta untuk jelaskan sama ada taufik hidayah ini hanya dikatakan untuk orang Islam hanya ataupun yang bukan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dapat disebabkan Ustaz berujung kali datang dekat kawasan ini lah. Jadi, berujung kali datang di Masjid Sayyidina Hamzah. Kayaknya kalau dapat Ustaz Sudi menerangkan sedikit latar belakang Ustaz untuk umat. Nanti tambah 15 menit lagi. Jadi, itu dia. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas antusias atau intiman daripada Tuan Haji kita. Saya ucapkan juga terima kasih. Jadi yang pertama tentang taufik dan hidayah, apakah juga Allah bagikan berkata itu berbatas tanya kepada orang Islam pada orang kafir. Dalam Al-Quran menyatakan inna kahadahdi man ahabbabta walakin Allah yahdi man yasha'. Jadi hidayah itu ada dua. Ada hidayah artinya menunjuk jalan, menunjukkan jalan yang betul, yang benar, ini elok, ini selayaknya kita laksanakan, ini sepatutnya kita lakukan, itu namanya hidayah, menunjuk jalan kebaikan kepada semua orang. Tapi hidayah dengan hati memberikan panduan dan bimbingan kepada seseorang ketika sampai tersebar ke dalam hati, itu hanya Allah Jalla wa'ala. Dan itu yang dinafikan oleh Al-Quran. Inna kana tahdi, kamu tidak boleh memberikan bimbingan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Ada ayat yang kedua, wa inna kana tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu telah membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Jadi seperti imam, tuan guru, maulana, basyarah, itu membuka jalan, membimbing, memberikan pencerahan, keterangan kepada mereka. Tapi hidayah yang sampai tersemat membuka hati seseorang, itu memang daripada Allah. Makanya itu nanti kita berupaya-upaya untuk mengislamkan sejumlah sekian daripada keluarga beliau. Nanti kita sampai bersusah hati, bagaimana sampai keluarga orang yang paling dekat dengan aku yang menolak, yang membangkang, yang tidak menerima. Turun ayat, kamu tidak boleh memberikan hidayah kepada sesiapapun, sebab hidayah itu adalah miliknya Allah. Yang ini Allah tak bagikan kepada orang kafir. Jadi sebagaimana dikatakan, semuanya Allah bagikan kepada sesiapa saja, harta, duit, tahta, wanita, jawatan, kedudukan Allah bagikan. Kafir, tak kafir, masing, zalim, diktator, sangsing, lasak, bagaimana pun manusianya Allah bagikan. Sebab di sisi Allah dunia ini tidak ada artinya. Ketika seandainya nanti kita bersabda dunia itu mempunyai nilai, Allah takkan bagi setetes air minum kepada orang kafir. Tapi karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, kita punya nilai banyak. Mana dengan kita, kita kalau ada orang katakan dunia itu tak ada apa-apanya dengan saya, jangan percaya. Dunia itu apa-apanya dalam kehidupan kita. Dunia ini yang menjadi aspek kita menjadi dekat kepada Allah. Dunia ini sarana, tempat untuk kita bercocok tanam, membuat bekal akhirat kita nanti. Jadi dunia tidak boleh dicela. Kembali kepada pertanyaan dari itu. Jadi dengan dunia memberikan kepada sesiapa saja. Tapi Nabi kita bersabda, walakin Allah la yuqtil iman atau al-ilma illa liman yuhibbu. Innallaha yuridu dunya, Allah bagikan dunia kekayaan, bahkan kekayaan orang-orang kafir ini hebat daripada kita. Di beberapa tempat saya tanyakan, siapa yang membuat Boeing 747? Bukan buatan orang Melayu. 747, 767, 777, 787, sebentar lagi akan dioperasikan 787 lebih besar lagi. Yang kecil 737, 727 itu sudah Boeing, itu semuanya produk Amerika. Airbus 310, 320, 330, 340, 350 yang besar, 380 seri 8, Mas baru beli dalam beberapa unit. Dua rangkap, penumpangnya 500-an lebih, bukan produk kita orang Islam.
teknologi Allah bagikan kepada sesiapa saja, ilmu Allah bagikan kepada sesiapa saja, kekuatan Allah bagikan kepada sesiapa saja. Jarang-jarang dikala orang Islam ada yang besarnya seperti Hoker yang hebat, pemain-pemain bola dunia, bukan dikala orang Melayu. Kalau ada Majid Abdullah Arab Saudi satu saja, Ramzi, Hani Ramzi, atau juga dengan Hani siapa-siapa ada beberapa orang, atau yang satu daripada Cameron, Rashid Yakini, atau pemain dunia kita tahu, jandan dari Rajin itu asal Islam. Tahu gak? Kita tahu lah, kisi-kisi banyak. Tak mesti menonton, tak lama dulu lah, aku lihat. Hah, itu ternyata Ronaldo bukan orang Islam, Ronaldo bukan Islam, Maradona bukan Islam. Kehebatan dalam dunia sukan, kehebatan dalam dunia ekonomi Allah bagikan kepada sesiapa saja, tapi iman dan yakin. Iman